buah kurma dimakan bekicot. Masih bersama Didik Boikot. Walah. Kali ini Mas Didik jalan-jalan kemana ini? Ke jalan ke Balong, saudara-saudara. Ini kita lihat dulu mau review mie ayam dan bakso ini. Sini dulu. Walah. Ojo lali mampir pos mie ayam bakso miso Pak Loyo, Pak Loyo. Penasaran mau apa mie ayamnya seperti apa, rasanya gimana dan baksonya? Langsung saja capcus ke wajan. Ke dandang. Bakso siji. Bakso siji, mie ayam siji. Baksonya metune jauh kakek ya. Kita intip dulu proses memleting atau menyajikannya lur. Ya ini Pak Loyo apa Pak Loyo iki, Pak? Pak Loyo. Pak Loyo. Pak Loyo nek kowe iki Loyo. Pak Loyo. Ini sangat fenomenal sekali lur mie ayam di sini, baksonya juga ini pokoknya kalau tiap malam tuh ramenya minta ampun, wah. Pokoknya aku juga penasaran juga rasanya gimana. Mesti ya cospleng rame kok ya. Kita intip langsung, oh, anu, disoteng mas, lebunek dan daging kayak, wah. Nah ini juga selain bakso dan mie ayam ada juga gorengannya. Siapa bu ibu? Gatot. Gatot ngerti ora lur? Gatot lur. Gatot ini terbuat dari apa? Oh. Dari singkong dikremes-kremes, diulek-ulek, dibikin gatot. Dibikin kotak ya. Itu gambarnya yang ini gila. Sama ini tempe tahu itu juga aku juga suka. Nanti kita apa itu makan toppingnya itu. Wah, ini cocok yang di sini itu yang paling laris kalau sore itu gorengannya juga. Gitu bu. Nah karena itu disajikan hangat. Alah. Seperti itu. Kiki nyedak. Ini seret, ngini gini. Dari 250 sampai 1000. Gimana pak? Jualannya ini dari 250 sampai 1000. 250, oh harganya maksudnya? Mulai jualan ayam loh. Mulai jualan lur gitu 250 rupiah sampai 7000 sekarang ini. Udah berapa tahun pak ini pak? Udah. Aku bener kena dihitung kan. Sudah lama banget berarti aku rong lahir lho. Nah, dalam kurun satu hari berapa kilo Pak atau berapa porsi rata-rata? Ya banyak-banyak 100 lebih. Nah, 100 lur, 100 lebih lur. Minimal itu 100 padahal lumayan banget sih. Mungkin inspirasi juga teman-teman kalau nganggur, bingung, nah, sharing wae buka mie ayam nang omah, nyaingi Pak Loyo. Ya. Ini sambil kita menunggu seperti biasa direbus dulu lah. Mie aja medok-medok, Pak. Ya, soalnya medok-medok kok rasanya rada hilang. Ini request-nya rada rewel gak apa-apa, Lur. Nah, ini kita sajikan dulu. Buat teman-teman kalau yang lewat di sini ki jalan apa Pak ini? Aku mau nyebutnya jalan Balong, arah Balong ya Pak ya. Arah Balong Sukawati ya. Arah Balong Sukawati bisa mampir di warung Pak Loyo. Nah, pokoknya pakai tenda ini kaki lima, walaupun kaki lima rasanya bintang lima. Rasanya bintang lima. Ya, pokoknya cospleng. Nah, ini Pak, ayamnya juga masuk. Lur, saikro. Cetake Mas, ayamnya sak menek iki regane piro, Pak? 7000. Oh, 7000 lur, murah meriah renyah pokoknya. Walala. Saikro masukkan ini. Walala. Bakso netal, bakso netal. Kalau bakso piro Pak? Regane Pak? Oh, bakso 5000 lho. Terjangkau lur. Wah, beli dengan aku kayak ramum. Masuk. Cekake Mas. Lho. Lho gini oke. Ini masakan sudah siap.
langsung saja kita makan. Oke. Ikan cucut, lanjut, mari kita makan. Nah, ini tempatnya seperti ini. Wes pokoknya damai sekali, wes. Langsung ae. Wah. Wah. Ki cos pleng banget ki kuwi. Wah, iki pesenanku lur teko lur. Kita lihat dulu ini tempenya lagi matang. Panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Mungkin langsung saja kita cicipi-cicipi ya lur ya. Biar tidak penasaran. Oke. Okay? Iki aku wis gak sabar. Aku wis mau wis 3 jam rumangan lur. Jadi aku tak langsung sikat sik ya. Kamerane engko sik bae ya. Kita kasih kecap, ada saus, wah, markikan, mari kita makan, sedaknya mas, Bismillahirrahmanirrahim. Kang buat teko loro lunga, makan teko luwe ni lunga. Walah. Wah, sesuai prediksi saya, ini kuahnya masuk sekali. Kita lihat apa dagingnya. Nah, ini minimnya sudah sampai, sudah datang. Dagingnya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk harga rasa balance. Mantap. Wah, ini tidak terasa kita sudah habis lho, wah dari oke, ini kari apa? Dudu etok. Wah. Oke. Cukup sampai di sini dulu ya, sedulur. Buah kurma dimakan pakai cot. Sampai berjumpa dengan Didik Boikot.